Eh, saya mau metik buah delima nih yang baru kali ini buahnya cukup banyak sampai doyong-doyong itu. Tuh, lihat noh, sono. Kita langsung aja kita petikin. Ini cabai juga udah banyak nih. Nih, udah pada doyong. Oh, meletak-meletak ini yang ngambil yang meletak dulu deh. Yang meletak dulu kita ambil dulu nih. Sepertinya udah harus kita panen. Bagus. Malah di sebelah sana. Wow, gede juga nih. Ini apa nih, hitam udah? Belum. Bentar dulu, mana dia? Wah, ini dia nih. Wah, ini meletaknya harus. Daripada disikat sama siapa? Si binatang-binatang itu. Gede ini. Lu ya. Oh, enggak, gede ini. Ini nih. Ini nih. Ini kita buat sikat dulu ya. Cukup. Wow. Ini biasanya 7 bulan dan ini buah langka sama sekilonya. Ini biasa kita pakai buat apa acara di 7 bulan tradisional ya, ya adat dan sangat langka sekali nyari buah ini. Untuk satu picisnya bisa mencapai satu kiloan ya, satu kilo sekitar 25 sampai 30 ribu. Satu kilo mungkin isinya bisa 5 atau 6 ya. Ya. Mana patah lagi ya? Nah tuh, udah tuh. Nah, gimana cara naiknya ini? Gak bisa lah. Nah. Banyak ini ya buahnya kali ini. Alhamdulillah, mungkin akan sebar terus bibitnya supaya tumbuh terus. Ya. Ini cukup untuk tangkapan hari ini. Memang ikan apa kita tangkap untuk kita memetik buah delima. Oke. Apa lagi nih? Nah, ini bawah sudah ada nih bawah nih tuh semuanya. Pokoknya luar biasa buahnya, mantap. Oke, punya. Ini masih buah, masih bunga, berbunga, akan menjadi buah. Dan ini buahnya baru mungkin umur berapa minggu. Nanti kita lihat aja. Pokoknya dia terus berbuah dengan senang hati dia. Ini juga sama nanti akan jadi buah. Pertama memang dari bunga-bunga dulu. Nanti kita coba lihat dulu nih yang udah terbuka nih. Ah. Ya, oke, kita lihat dulu ini gimana nih? Apa itu ya? Ini anu. Oke, kita coba dulu ya. Enak. Enak dah. Wow, buahnya banyak. Good. Enak, Bud. Semuanya mantap. Ini buat kesehatan juga, vitamin C juga. Jangan lupa mencobanya. Kalau bahasa Jawanya lupa saya bahasa apa, nanti saya coba cari. Dan sekali lagi, jaga kesehatan.